cukai Arab. Ini adalah satu perkara yang apa yang ditanya. Cukai Arab, cukai itu tak diambil oleh kita, dia diambil oleh kerajaan. Kerajaan yang mengenakan cukai Arab. Pertama, kalau kerajaan tu membiarkan arak tu diminum oleh orang Islam adalah merupakan dosa kepada pihak pemerintah. Tetapi jika di dalam negara itu golongan yang bukan Muslim, mereka menuntut hak mereka untuk minum, hak mereka kerana mereka tidak kena khitab syar'i larangan minum arak, mereka minum. Adakah apabila mereka minum arak, maka urusan arak itu masuk dan seumpamanya yang bukan kerajaan yang order, mereka yang order, mereka yang ambil arak tu. Adakah kalau barang beras masuk kena cukai? Adakah arak masuk tidak kena cukai? Kerana sedangkan kos pengurusan kerajaan, pegawai nak menyemak dia, nak periksa, nak pastikan benda tu, maka mestilah kerajaan mesti mengenakan cukai kalau boleh lebih tinggi pada mereka. Bukan di atas dasar cukai, tapi itu saja, tapi di atas dasar denda kepada penggunaan bahan-bahan tersebut. Maka dengan itu, cukai itu bukan digunakan oleh individu pemerintah ambil duit itu, tapi ia adalah untuk pengurusan kerajaan kerana kerajaan terpaksa semak. Tapi kalau kerajaan membenarkan arak itu diimport untuk orang Islam, maka itu adalah dilarang dan itu perbuatan yang haram.